Vietnam dilanda topan Yagi yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan parah di berbagai wilayah. Salah satu yang terdampak adalah Jembatan Phong Chau di Provinsi Phu Thuộc yang runtuh pada hari Senin 9 September tahun 2024. Rekaman video detik-detik runtuhnya jembatan tersebut sempat diambil dari dashcam sebuah mobil dan menjadi viral di media sosial. Dalam video terlihat beberapa kendaraan melaju menuju jembatan dan juga datang dari arah yang berlawanan. Di depan mobil yang merekam kejadian, seorang pengendara motor melaju di belakang sebuah truk kontainer. Begitu truk melintasi jembatan, jembatan yang melintasi Sungai Merah langsung runtuh. Truk kontainer pun jatuh ke dalam sungai.